Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan telah kita lalui dengan kesungguhan dalam beribadah sebagai wujud ketaatan seorang hamba. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, hari kemenangan telah tiba. Hari yang suci ini mari kita saling memaafkan, mempererat silaturahmi dan menjaga kerukunan bangsa. Saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, beserta segenap jajaran Kemenko Perekonomian mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Wajah berseri sambut Lebaran, rayakan Idul Fitri penuh keriangan. Mari sucikan hati dan saling memaafkan. Jaga silaturahmi, sambut hari kemenangan. Tetap jaga kesehatan, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.